Mengapa? Apakah orang lain tidak ingin masuk ke sana? Kan rugi kalau orang lain tidak ingin masuk ke sana. Apakah betul orang lain tidak ingin masuk ke bazar Ramadan yang ada di Putra Jaya ini? Memang orang tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya di sini Indra SFN. Apa kabar teman-teman semua di sana? Tentunya setiap saat saya menyapa Anda semua di sana. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu jasmani dan juga rohaninya. Serta yang paling utama yang sedang menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, semoga diberikan kekuatan hingga sampai berbuka puasa dan juga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini rupanya ada video yang nggak kalah seru, nggak kalah menariknya daripada video-video yang pernah kita reaksi sebelumnya. Oke, saat ini saya ingin bertanya kepada teman-teman semua ya, bahwa siapa sih yang nggak merasa bangga, yang nggak merasa senang apabila segala harapan dan juga cita-cita kita selama ini terkabul? Siapa sih orang yang tidak berbahagia? Tentu semua orang bahagia guys, semua orang senang apabila cita-citanya selama ini dan harapannya itu dapat terkabul. Nah begitu juga yang terjadi kepada wanita yang akan kita reaksi kali ini guys. Oke, di sini diceritakan bahwa kisah wanita asal Indonesia yang mana dia sangat bersyukur sekali karena harapan dan juga cita-cita dia selama ini sudah terkabul. Nah apa cita-citanya guys? Yaitu adalah ingin datang dan mengunjungi pasar Ramadan yang ada di negara Malaysia. Nah sudah saya katakan ya guys ya, bahwa pasar Ramadan Malaysia itu menjadi daya tarik, daya magnet kepada turis wisatawan asing berbagai negara termasuk Indonesia. Dan itu adalah menjadi impian mereka. Ya begitu juga wanita ini guys, dia sangat bercita-cita untuk datang ke negara Malaysia dan melihat langsung bagaimana pasar Ramadan di saat bulan suci Ramadan di Malaysia guys ya. Dan harapan itu sudah dapat terkabul. Oke, pergilah dia ke pasar Ramadan itu guys ya. Masuk dia ke pasar Ramadan yang ada di Malaysia. Begitu dia masuk ya, seperti biasa dia juga kebingungan untuk memilih kuliner-kuliner yang ada karena di sana sangat banyak sekali beragam dengan harga yang cukup ekonomis. Dan sudah tentu itu membuat dia sangat senang ya guys ya. Namun kejutan bukan hanya sampai di situ guys, bahwa di sini ternyata dia didatangi atau dihampiri oleh salah seorang konten kreator asal Malaysia yang langsung mendekati dan memberikan dia mic. Nah ini tentu membuat dia sangat terkejut ya guys ya. Bukan hanya itu, tiba-tiba konten kreator itu memberikan wanita ini sesuatu sebentuk bingkisan ya. Dia heran mengapa dia kok diberikan bingkisan kepada konten kreator itu. Dan kejutan lainnya tidak berhenti sampai di situ guys, bahwa konten kreator ini menanyakan tentang orang Sabah dan orang Sarawak. Tentu wanita Indonesia ini semakin lama semakin bingung ya guys ya, karena mungkin dia tidak mengetahui informasi tentang hal-hal yang ditanyakan itu. Nah di sini kita lihat bagaimana ekspresi dari wanita tersebut saat masuk ke pasar Ramadan dan saat diinterview oleh konten kreator Malaysia ini, bagaimana ekspresi wajahnya ya guys. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja tanpa banyak basa-basi kita akan mereaksi video itu. Jom. Bartok Indo gitulah ya. Cengkodok. Sini sini. Sini juga enggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Di Tiara. Pertama aku ini, aku bakal mengajakin kalian jalan-jalan ke Bazar Ramadan. Tempatnya itu terkenal di Malaysia gitu. Lokasi di Putrajaya. Jadi di Malaysia ini uniknya tiap bulan Ramadan lalu ada Bazar Ramadan besar. Tapi di tempat-tempat tertentu aja emang kelihatannya itu besar banget. Salah satu yang Putrajaya ini yang mau aku datengin sama abang. Lihat di YouTube-YouTube orang juga, itu tuh emang rame banget. Dan pastinya banyak banget pilihan makanan, minuman yang mungkin belum pernah coba. Aku mau beli juga. Di ini ketaki jalan-jalan ke Bazar Ramadan. Ini 100 meter lagi, tapi 12 menit karena emang kayaknya ini pada ngantri gitu ya buat kesana ya bang ya. Ini di daerah sana ini nih, ada parkiran tapi jalannya cukup jauh ya.
kayak sekitar ya 15 menitan gitu. Tau gak sih guys, jadi belum aku mengenal abang, bahkan aku gak tahu abang ada di belah bumi mana, sempat punya keinginan pengen nyoba bazar Ramadan di Malaysia. Karena aku udah tahu dari 3 tahun yang lalu sih, itu kayak sempat muncul di TikTok aku, bazar Ramadan Malaysia ramai banget. Sedangkan di rumah aku tuh jarang banget ada bazar Ramadan, ada kayak penjual pinggir jalan tapi dikit banget dan gak rapi gitu. Bazar Ramadan yang di Malaysia nih rapi banget, gaya tuh ada tempat standnya, banyak banget, beragam. Dan kadarullah, Allah kasih jalan, ternyata aku dapat di Malaysia. Aku Ramadan ini alhamdulillah bayin gitu ya, bazar Ramadan di sini gitulah emang. Oh, wait. Kita tunggu dulu guys. Oke, di sini sedikit saya ceritakan bahwa dia sebenarnya sudah mengetahui bazar Ramadan dari 3 tahun yang lalu. Dia banyak melihat TikTok-TikTok ya guys ya. Karena memang bazar Ramadan itu dilihat sangat seru sekali, sangat ramai, rapi, dan juga tertata ya guys ya. Dan dia mengatakan beda banget dengan bazar Ramadan yang ada di Indonesia. Itu tempat perbelanjaan pinggir jalan dan tempatnya tidak seperti yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya ini sepertinya butuh perbaikan ya guys ya. Butuh perbaikan agar lebih baik lagi, lebih tertata lagi, lebih terjaga lagi seperti itu guys. Dan rupanya bukan hanya terkabul impiannya untuk ke bazar Ramadan ya. Ternyata suaminya juga adalah orang Malaysia ya guys ya. Seru. Ini bukan hanya impiannya terkabul, namun pasangannya juga ikut terkabul ya guys, orang Malaysia. Oke, kita play. Jarak 650 meter dari bazar. Kita nyoba belok kiri sini. Itu tuh lucu banget tau guys, ada danau gitu. Ih, Putrajaya ternyata bagus ya tempatnya. Lihat bangunannya bagus banget ya. Ada suami aku. Bazar nih, dia dekat dengan masjid, namanya Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, atau biasa disebutnya Masjid Besi. Kenapa besi? Karena nanyakah banyak dari besi? Entahlah. Itu bazarnya udah mulai kelihatan di sebelah sana-sana. Ya. Kita mau start dari mana ini, banyak banget. Ini. Apa? Ya. Yuk, dari pojok. Wait guys, kita pause lagi. Kenyataan demi kenyataan sini mulai terbuka. Nah, dari video ini kita lihat bahwa di sini ada ramai sekali orang yang menjual dan juga membeli ya guys ya. Orang riuh mondar-mandir di pasar Ramadan ini. Kita lihat, kita saksikan video ini, ramai sekali orang di sana. Namun kita lihat kebersihannya guys, masya Allah, ini adalah satu hal ya, hal positif tentunya yang patutlah untuk kita contoh. Hal-hal yang baik kita contoh, hal yang buruk tak perlulah kita ikuti ya guys ya. Wow. Oke, kita live. Banyak nih. Kalau banyak pilihan tuh bingung gak sih? Air katira tuh apa ya? Buah apa? Ya, buahnya wangi-wangi sedikit. Ramai sekali. Sampai jarak jalannya kayak gini. Ini kok menteri banget sih di sini? Gerah banget tahu di sini guys, jangan kesini kalau nggak bawa kipas atau topi karena emang gerah banget. Bazar nih dia banyak banget jajanan khas Melayu gitu. Tapi ada juga kayak jajanan biasa, takoyaki kayak gitu-gitu pun ada. Ini makanannya tuh banyak banget. Kayak bingung mau beli apa. Mau beli kopi ya begedil. Asih ya. Si saya jual. Kalau misalnya pas nih di sini tuh bagusnya dia banyak tempat sampah, jadi kayak nggak berantakan gitu. Karena aku cengkodok. Banyak tempat sampah tidak berantakan ya guys. Cengkodok mesti ada. Kasih. Ya, aku nemu kue yang emang terkenal banget. Aku pengen coba, kita lihat ya. Ya, kasih. Saya beli. Kamu coba ini. Mau beli ayam tembikai. Panjangnya. Nih. Cucur udang tuh kalau di Indo kurang lebih kayak bakwan, bakwan udang. Cucur tuh kayak bakwan. Nih, ayam gunting lah. Ayam gunting, enggak.
banyak banget pilihan, kayak saking bingung gitu loh mau pilih apa. Abang mau beli ini. Uniknya. Langsung ada kuali. Nah, ini masakan Malaysia nih. Melayu. Ya, langitnya udah mulai gelap. Jadi kayak kita mau buru-buru deh menyelesaikan jajan kita ini. Banyak ini. Ramai. Enak banget makanan, kayak bingung mau beli apa. Tapi ya, sini juga ada yang jual air, tapi kayak kantin kejujuran gitu ya, kita harus bayar sendiri pakai QR. Panitia ini ada tempat buat istirahat kalau kita capek gitu, mau jalan apa jalan-jalan, duduk di situ aja. Terus karena sudah mau hujan, jadi kita memutuskan untuk pulang saja. Lagi juga jajanan kita sudah banyak banget ya. Ini aku bawa, banyaknya. Ini ada masjid, orang-orang tuh pada buka di situ juga guys. Boleh bebas sih, karena ini kayaknya cukup ramai. Jadi kita buka di mobil aja. Masuk masjidnya bagus, kayak mall gitu ya. Puas abang jajannya? Kurang tapi macam malas lah. Energinya udah habis. Panas, gas juga. Sebenarnya jajanannya tuh banyak, tapi pilihannya kadang kebanyakan itu aja gitu. Tempatnya secantik itu. Ada orang yang buka puasa juga di sini. Ini kalau nggak hujan bagus ya. Kita pause, kita lihat ini masjid di Putrajaya memang betul-betul sungguh indah, masya Allah. Kita lihat guys ya, tak jauh beda dengan masjid-masjid yang ada di Arab ya. Ini sudah sangat maju sekali Putrajaya guys ya. Dan saya perhatikan di sini ya, sedikit saya bercerita ya guys ya, mohon maaf. Saya perhatikan di sini bahwa dari tadi saya lihat pengunjungnya itu tidak ada orang-orang lain kecuali orang-orang Melayu guys. Nah, tolong Anda kasih informasi ke saya bahwa memang Bazar Ramadan di Putrajaya ini pengunjungnya rata-rata orang Melayu, atau memang ini adalah komunitas orang Melayu, atau memang jarang ada orang-orang di luar etnis Melayu di sana guys. Tolong Anda kasih kabar, kasih informasi, silakan isi di kolom komentar aja guys ya, saya ingin tahu. Karena di mana-mana saya lihat pada video ini adalah Melayu-Melayu ya guys ya, ramai orang Melayu di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Live. Oh, baru ayo abang. Kita boleh lepas. Sini. Ya, hujan ya. Dari mobil hujan lagi 20 menitan. Sabar ya yang puasa. Kayak udah capek banget abang. Tahu enggak sih, jadi tadi aku ketemu sama kreator dari Malaysia. Dan intinya tiba-tiba aku disodorin mic gitu, ditanya, "Dia dari mana? Chinese kah, Sabah, Sarawak?" Itu yang aku tangkep ya. Terus dalam hati aku kayak, "Waduh. Aku kan dari Indonesia ya. Maksudnya aku enggak tahu perbedaan orang Sabah sama Sarawak tuh seperti apa kan?" Terus aku mikirnya cuma kalau Chinese kayaknya muka dia enggak Chinese. Ada satu lagi pilihan aku lupa. Dan yang aku ingat Sabah sama Sarawak, akhirnya aku asbun kan. Aku jawab ya Sabah. Tadi ya salah. Tiba-tiba aku dikasih HR duluan sebelum Lebaran. Kyu Kak Ifah. Kalau ada Kila nih adiknya abang, pasti dia ketahuan. Tiap aku keluar tuh aku masuk konten orang mulu. Nggak tahu kenapa. Mau kasih tahu ke teman-teman kita beli apa aja. Ini ada roti. Roti ketam. Ketam tuh kepiting. Abang cuma beli satu karena aku nggak mau. Terus aku juga beli ini, vanilla cranberry. Ada bintik-bintiknya gitu. Terus ada lagi, ini apa? Oh, aku beli ini. Cengkodok. Cekodok. Tapi kayak aneh nggak sih, kayak cekodok gitu. Jadi aku sukanya cengkodok. Kayak ada imbuhan engnya tuh kayak lebih enak cengkodok. Ini aku beli cengkodok pisang. Tuh, banyak plastik sebenarnya. Jangan ditiru ya guys. Bisa kalian bawa wadah sendiri gitu loh dari rumah. Tadi aku mau bawa, cuma kayak lupa. Tuh wadah besar ini, dia ada ayam golek gitu, satu ekor 25 ringgit. Nah kalau ini jajanan abang, nasi biryani. Abang tuh suka banget makanan yang berempah-rempah gitu. Sama apa nih atasnya, kambing ya? Ayam. Oh ayam, abang beli ayam lagi kah? Abang beli yang ayam. Aku penasaran banget sama air Katira. Katanya tuh kalau Bazar Ramadan tuh yang terkenal kayak air Katira. Itu apa? Aku juga gak tahu nih air Katira apa. Abang tuh ngejelasinnya kayak semacam buah gitu lah. Ini gak detail. Katira iya.
tapi nggak tahu bentuknya gimana. Oh ya udah gitu, nanti aku tunjukin di sini. Ini buah katira. Bikai ini tuh kayak jus mangka gitu guys. Oh jus mangka. Ini air tem bikai. Oh iya lupa jajanan aku ini. Dia bentuknya kayak gini, jajanan aku dibungkus gini semua ya, nggak ada yang di box, jadi aku nggak tahu nih makannya gimana. Ini ada nasi goreng doang sama sama telur, tadi minta tambah satu karena kayaknya enak banget deh nasi goreng doang. Ini sebanyak ini 8 ringgit. Oh, 8 ringgit. Dan ya sebentar lagi azan. Karena aku enggak puasa, guys, tapi ya kayak kasihan gitu. Abang udah kehausan. Aku juga sebenarnya udah haus banget pengen minum, tapi kayak dia tuh kayak bocah gitu kalau minum. Emang kayak gitu. Ya, kita menunggu ya. Dan itu unik banget di belakang sini. Ada yang udah prepare kayak piknik gitu di samping-samping sungai, ada yang buat tenda. Tayak juga tadi yang bawa-bawa tikar. Cuma karena hujan ya, mereka ujung-ujungnya ke dalam masjid gitu, atau mereka balik ke mobil nih kayak aku gini. Ada juga beberapa yang kayak gitu mau nyoba ala-ala gitu kan di situ, walaupun kita emang enggak ada niatan piknik sih. Cuma ya udah ngemper biasa aja juga oke. Tapi hujan jadi ya udah. Enggak masalah, kita di mobil aja. Catatan buat kalian yang mau pergi ke bazar, kipas, bawa topi gitu ya, kayak pakaian yang nyaman, tas yang nyaman juga karena itu ramai banget ya, kita menghindari dari resiko orang yang berbuat curang gitu, jadi ya gitu, senyamannya kalian dan safety juga. Oke. Terus enaknya pergi di bazar ini, kalian gak usah ribet yang namanya nanti sholat di mana, enggak, di masjid tadi aku udah tunjukin ada juga, ada masjid di situ. Dan ya kalau misalnya kalian gak kedapetan hujan, kalian bisa banget piknik di belakang sini nih, yang ada sungai-sungai ini, bagus banget. Lihat gak sih, ini ada jembatannya kelihatan dikit, itu bagus banget. Kalau misalnya kalian mau ngide juga sekalian ke Bazar Putrajaya sekalian piknik gitu, ya oke banget, bawalah tikar, bawa alat makan segala macam. Gitu, makanannya belinya di bazar aja. Atau kalian mau piknik ala-ala di sini tanpa ke bazar pun oke banget lah. Di masjid ada makanan gratis. Oh, kalau misalnya yang gratis banget di masjid, kata Bang ada makanan gratis. Tuh. Parkirannya banyak banget, kayak jaraknya 1 km sebelum bazar pun udah ada. Cuma aku tadi ngambil jaraknya 650 meter. Ada yang nempel banget ke bazar, tapi itu jam banget, macet banget. Jadi ya udah kita cari yang ini nih, daerah-daerah sebelum Jakim nih. Kita parkir di situ. Dan alhamdulillahnya sih ada ya, maksudnya bukan orang yang netep lama gitu loh. Jadi mereka udah beli makanan di bazar, gak nunggu maghrib, mereka udah ada yang pulang gitu. Jadi oke lah, tapi emang agak-agak susah gitu ya parkirannya kalau misalnya yang deket-deket arah bazar ini. Ini sudah azan. Kayak melon susu. Gak suka semangka di blender. Tekstur dia tuh udah banyak air, kenapa harus di blender? Kayak tinggal kunyah aja gak sih? Kira-kira enak. Oke, sedap. Bukan ayam goleknya. Ekor segini nih. Ayam golek aku. Ini nasi goreng aku. Sedangkan ini lauk abang. Ini nasi abang. Perbedaan kasta. Itu ayo pilih. Aku makan nasi goreng macam. Itu dulu jalan-jalan kita hari ini. See you on the next video. Bye-bye. Bye. Dan itu tadi guys, alhamdulillah sekali apabila segala harapan dan cita-cita kita terkabul ya guys ya. Begitu juga dengan wanita ini, kita lihat bagaimana wajahnya begitu berseri-seri, sangat semangat sekali guys ya. Dia mengunjungi pasar Ramadan yang ada di Malaysia. Nah, bukan hanya di Putrajaya, namun berbagai tempat itu ada juga pasar Ramadan ya guys ya. Karena saya sudah mendapat informasi, selain itu saya juga sudah mereaksinya. Dan bukan hanya pasar Ramadan ya, namun makan gratis percuma itu di masjid-masjid juga ada di Malaysia. Nah, memang saya belum mendapat informasi terkait hal ini guys ya. Mengapa saya hanya melihat orang Melayu saja di pasar Ramadan Putrajaya guys ya? Mengapa? Apakah orang lain tidak ingin masuk ke sana? Kan rugi kalau orang lain tidak ingin masuk ke sana. Apakah betul orang lain tidak ingin masuk ke bazar Ramadan yang ada di Putrajaya ini? Memang orang tak mau. Tapi pasti tidak ya guys ya, bukan alasannya itu. Tapi tentu ada hal tertentu ya, yang mana saya lihat di sini banyak sekali orang ya yang berbelanja dan berjualan, namun saya hanya melihat orang-orang Melayu. Di mana orang India yang biasa saya lihat? Tidak ada di sini ya. Namun mungkin ada hanya komunitas kecil saja atau tidak terlihat dari layar video ini guys ya. Mohon maaf, silakan Anda komen aja karena saya butuh informasi itu dari Anda semua.
Sekarang juga silahkan Anda komen di bawah ya guys ya. Dan keren sekali ya, begitu Aka ini masuk ke pasar lama dan ternyata juga saat dia memilah-milih makanan yang ingin dibelinya, tiba-tiba ada konten kreator tuh yang datang mendekatinya dan bertanya-tanya terkait dan suruh Aka ini menebak bahwa ini orang dari mana? Orang dari Sarawak kah atau Sabah? Mungkin seperti itu ya guys ya konsepnya. Saya juga tidak terlalu paham ya, tapi seperti itulah tiba-tiba dia juga diberikan uang seperti uang jajan ya guys ya, seperti itu ya. Kalau di Malaysia apa sih namanya? Kalau di Indonesia itu seperti uang saku gitu ya, atau tunjangan hari raya mungkin. Oke lah guys, seru sekali ya bagaimana video yang telah kita reaksi. Ini adalah salah satu contoh dari wanita dari sekian ribu wanita yang ada di Indonesia ini yang memiliki harapan yang sama untuk menggapai cita-citanya bahwa dia sangat ingin ke pasar Ramadan yang ada di Malaysia. Nah, ini adalah salah satu yang terkabul ya. Kita nggak tahu wanita lain apa terkabul atau tidak. Mudah-mudahan juga sama dengan angka ini ya guys ya. Dan selalu ya, bazar Ramadan itu menjadi daya tarik, daya magnet bagi banyak orang. Ya, semua orang datang ke sana. Mat Saleh pun ada. Semua orang, bahkan bukan hanya beragama Islam, namun agama non-Muslim juga masuk ke sana untuk melihat bagaimana suasananya ya guys ya. Seru sekali. Oke, begitu tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan, kata kesalahan, sikap aku kepada Anda semua. Mohon dimaafkan. Dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.